بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak sekali sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada nabi kita Nabi Muhammad Salallahu alaihi wasallam, yang mana kita selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad. Salallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Kau Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita yang kita ambil dari buku seluk beluk alam jin dan syaitan yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas yaitu berkaitan dengan beberapa pendapat dari para ulama berkaitan dengan kerasukan ataupun kesurupan. Di antaranya adalah pendapat dari Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Dia menceritakan berkaitan dengan, ataupun dia pernah bertanya kepada ayahnya, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Aku berkata pada ayahku, "Ada beberapa kaum yang berpendapat jin itu tidak bisa masuk." ke dalam tubuh manusia. Maka ayahku pun mengatakan, yaitu Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, Wahai putraku, sungguh mereka telah berdusta. Buktinya jin itu sendiri yang berkata demikian melalui lisan orang yang kesurupan. Jadi sini Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwasanya orang-orang yang mereka mengatakan Jin itu tidak bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Mereka adalah orang yang berdusta. Mereka adalah orang yang berbohong. Nah, tidak benar. Ya, yang benar adalah jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia sesuai dengan dalil-dalil dari Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Selanjutnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga berkata eksistensi ataupun keberadaan jin itu ditegaskan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesepakatan ulama salaf umat ini begitupun halnya dengan masuknya jin ke dalam tubuh manusia telah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kesepakatan dari para imam ahlu sunnah. Masuknya jin ke dalam tubuh manusia adalah perkara yang nyata bagi siapa saja yang mau merenungkannya. Jin bisa masuk ke dalam tubuh manusia hingga ia kerasukan. Dan orang yang kerasukan itu berbicara dengan ucapan yang tidak disadarinya. Bahkan orang kesurupan itu tahan dipukul dengan pukulan yang bila dipukulkan ke seekor onta, pasti onta itu akan mati. Sedangkan dia tidak merasakannya. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, Alladhi yatakhabbatuhu syaitanu minal massi. Yaitu orang-orang yang kerasukan ataupun kemasukan syaitan lantaran tekanan dari penyakit gila dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam inna syaitana yajri min ibni adam majraddam sungguh syaitan mengalir dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah dan juga masih banyak lagi dalil-dalil lainnya yang membenarkan pendapat ini ini adalah merupakan ya perkataan ataupun pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala Kemudian muridnya juga mengatakan Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah berkata, kerasukan itu ada dua macam. Kerasukan yang berasal dari roh-roh makhluk halus yaitu dimaksud adalah Syaiton, Dan juga yang kotor dan rendah dan kerasukan yang disebabkan oleh buruknya cairan-cairan yang ada dalam tubuh manusia, yaitu dari empedu, darah, lendir dan empedu hitam muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali ya, masih berkaitan dengan ya pendapat ya dari para ahli ya yang tadi adalah dari para ulama ya maka di kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu pendapat-pendapat dari para dokter ya tentang kerasukan. Tentunya dokter-dokter di sini yang disebutkan ya bukan dokter-dokter yang dari Indonesia. Rata-rata adalah mereka yang dari yang dari luar negeri. Ya, karena kalau yang dari Indonesia mungkin kurang kurang diakui dan juga kar karena penulis buku ini ya dia adalah bukan bukan orang-orang Indonesia, makanya pendapat-pendapat para dokter yang nukil yang diambil ya adalah pendapat-pendapat dari para dokter yang ada yang ada di luar negeri. <tuh> Seorang ilmuwan asal Amerika, ya, Carrington, anggota Amerika Society for Physical Research, ya, mengatakan di dalam bukunya yang berjudul The Physical Phenomenon of Spiritualism, jelaslah ya, bahwa setidaknya kondisi kesurupan itu merupakan fenomena yang tidak bisa diabaikan oleh ilmu pengetahuan. Jadi dokter ini ya dalam bukunya ya, dia menerima ya bahwasannya kesurupan ini tidak bisa diabaikan oleh ilmu pengetahuan karena memang ada kesurupan itu ya dan bukti buktinya banyak di di lapangan sehingga dia tidak bisa menolaknya. Sebab ada banyak fakta yang mencengangkan yang menguatkan fenomena ini. Ya dan selama perkaranya demikian maka mengkajinya menjadi sebuah keharusan dan kewajiban. Ini perlu perlu dibahas, kenapa bisa ya setan ataupun jin itu masuk ke dalam ke dalam tubuh manusia. Ini perlu dibahas ya dari sisi dari sisi pengetahuan, dari sisi ilmiahnya bagaimana bisa jin itu masuk ke dalam ke dalam tubuh manusia. Tidak hanya dari sisi akademis, ya, tetapi juga karena pada zaman sekarang ini ratusan, bahkan ribuan orang telah mengalami kerasukan. Selain itu, untuk menyembuhkan mereka juga perlu di diagnosis dan terop terapi secara secara langsung. Ya, jadi, dokter ini ya Carrington, ya dia mengatakan bahwasanya kesurupan itu adalah memang betul ada, dan ini perlu di, perlu dibahas perlu dikaji ya agar karena orang yang mem, yang kesurupan ataupun kerasukan setan kerasukan jin ya ini dia harus diterapi secara secara langsung ya <tuh> dan juga orang-orang yang kesurupan ya kalau dia mereka diberi obat ya belum tentu belum tentu sembuh ya belum tentu jinnya itu pergi secara secara langsung ya maka nanti akan ada ya tata cara bagaimana menterapi orang-orang yang orang-orang yang kesurupan ya nanti ada dijelaskan oleh ya Syekh Wahid Abdul Salam Bali ya berkaitan dengan cara menterapi orang yang kerasukan ataupun ke kesurupan jin Kemudian ya penulis melanjutkan jika kita telah Tetapkan kemungkinan terjadinya kerasukan secara teoritis, maka terbuka di depan kita ruang luas untuk melakukan riset ataupun penelitian yang lebih mendalam dalam terapi ini. Ilmu pengetahuan modern pun perlu dilibatkan dalam terapi ini. Selain itu, juga membutuhkan layanan psikologis berupa perhatian, pelayanan, serta ketabahan. Ya, karena ketika menterapi orang yang kesurupan, orang yang kerasukan jin, ya ini diperlukan ya perhatian khusus kepada orang tersebut. Ya, ataupun orang yang menterapinya itu harus fokus kepada kepada orang tersebut. Ya, tidak boleh tidak tidak fokus. Ya, kemudian juga pelayanan serta ketabahan harus sabar. Ya, orang yang memberikan pelayanan kepada orang yang kerasukan jin, ya, itu dia harus harus sabar. Karena kalau tidak sabar dia tidak akan tidak akan sembuh. Ya karena dia tidak tidak sabar dalam dalam menterapinya. Dia harus sabar ya, apa yang dilakukan oleh orang yang kesurupan tersebut, ya kita harus sabar untuk untuk menerimanya dan lain dan lain sebagainya. Karena yang dia, yang dilakukan oleh orang yang kesurupan ini bukan dari eh, kesadaran dia. Ya, dia melakukan apapun itu bukan karena dari kesadaran dia, tapi dia tidak sadar melakukannya. Makanya, yang dilakukan oleh orang-orang yang kesurupan ini adalah yang aneh-aneh tingkah lakunya. ya Kalau yang dia kesurupan, ya seperti eh, eh, apa namanya, jaran kepang ataupun kuda lumping, ya kesurupannya aneh-aneh. ya Ada yang dia bisa eh, mengupas kelapa dengan giginya, ya, ada juga yang dia bisa sampai. Eh, lompat dengan ketinggian tertentu, ya ada juga yang dia bisa ya makan ya kaca ya dan lain sebagainya. Memang yang aneh-aneh ya dan yang ditampilkan di kuda lumping ya memang yang yang aneh-aneh. Ya seperti itu. Karena ini memang bukan dari bukan dari kesadarannya. Ini adalah kesurupan yang dia yang dia disengaja. Ya karena kalau kuda lumping kalau dia tidak disengaja tentu tidak tidak akan seru. Ya Kemudian kalau yang dia kesurupan yang dia tidak disengaja ya kita lihat ya terkadang dia tertawa sendiri, terkadang dia menjerit sendiri, terkadang dia berbicara sendiri ya. Kalau ada orang pun terkadang seakan-akan dia menghina orang tersebut padahal padahal tidak. Ya, seperti itulah kondisi orang yang orang yang kesurupan jin. Jadi orang yang memberikan terapi ini harus betul-betul sabar ya termasuk para para peruqyah ya dia harus sabar ketika dia menterapi orang yang orang yang kesurupan ya tidak bisa ataupun tidak cukup hanya satu dua kali saja ya harus rutin ya setiap hari ya, makanya sebelumnya kita sudah menjelaskan kisah ya seorang sahabat yang merukiah. Ya, orang yang terkena penyakit gila itu sampai tiga hari, tiga hari tiga malam dia merukiahnya, ya pagi dan pagi dan sore hari dia merukiah orang tersebut. Merukiahnya terus ya selama selama tiga hari. Dan tentunya kondisi seseorang ya satu dengan yang lainnya ini berbeda-beda. Tidak bisa kita tidak bisa kita samakan. Ya, ada yang orang ketika dirukiah sekali dia sudah langsung sembuh ya ada juga yang dia ketika dirukiah ya sampai lima kali dia baru baru sembuh ya ada yang dia sampai bertahun-tahun baru baru sembuh ya ada yang satu satu tahun langsung sembuh ada yang dua tahun langsung sembuh ya ber, berbeda-beda ya kondisi kondisi seseorang jadi jangan pernah bosan ya jangan pernah eh, merasa sudah cukup lah aku sudah capek berobat ke sana kemari tidak Ya, harus fokus, harus sabar ketika menterapi orang yang orang yang kesurupan. Apalagi yang dia memang tingkatnya ini sudah tingkat yang tingkat yang sangat parah. Ya kalau tingkat yang sangat parah, ya terapinya juga dia akan memakan waktu yang memakan waktu yang sangat yang sangat lama. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan ya dari dok Yasadia Akrompal ya di dalam bukunya Abnormal Psikologi menyatakan kami memiliki banyak pengalaman dari pasien yang melalui kondisinya kita bisa menyingkap masalah yang berhubungan dengan kondisi gangguan spiritual. Mengingat ini salah satu penyebab berbagai penyakit kejiwaan dan saraf. Ya, jadi jin ataupun setan Ya, ini mereka sering ya bermain di penyakit kejiwaan dan yang berkaitan dengan dengan saraf. Ya, dia rusak saraf-saraf manusia. Ya mereka berusaha merusak saraf-saraf manusia, ya sehingga dia bisa menguasai tubuh tubuh manusia. Ini yang sering dilakukan oleh oleh mereka dari dari bangsa jin. Ya sepertinya gangguan spiritual ini lebih rumit dari yang diperkirakan sebelumnya mereka menganggap oh ini gampang tinggal di rukian dan lain sebagainya maka akan akan sembuh padahal tidak ini adalah semakin rumit ya ini adalah menurut ya dokter Sadia Akrompal ya Sadia Akrompal <tuh> ya. gangguan itu tidak hanya berasal dari jiwa makhluk yang tidak senyawa dengannya ataupun berasal dari akal dan kehendaknya tetapi keduanya adalah karakter yang tersusun dari berbagai anasir, ya, ataupun dari berbagai unsur-unsur. Ya. Sosok yang mengganggu dan terpusat ini, yang merupakan sosok yang awalnya berbenturan dengan seluruh panca indera individu yang diganggu, dan panca indera orang yang diganggu ini tidak bisa melawan berbagai sugesti yang dihembuskan oleh sosok lain tersebut. Ya. Jadi orang-orang yang dia terkena gangguan jin ini dia tidak bisa melawan. Ya, tidak bisa eh um, melawan sugesti yang diberikan oleh oleh jin tersebut. Ya, kecuali memang yang dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena orang-orang yang dia diganggu oleh jin ya biasanya adalah orang-orang yang mereka suka suka melamun suka termenung ya, inilah orang-orang yang sering yang sering diganggu oleh oleh jin sehingga orang-orang yang seperti ini ya itu tidak bisa melawan ya karena dia ketika sendirian dia akan termenung ya, pikirannya sudah entah kemana sehingga ketika jin itu mulai masuk ke dalam tubuhnya dia sudah tidak bisa lagi melawan melawan jin tersebut karena benteng pertahanannya ini, pertahanannya ini mulai mulai melemah. Tapi orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka orang ini dia bisa melawan ya, melawan dari sugesti yang dihembuskan oleh oleh jin tersebut, maka itu ya kita lanjutkan. Maka itu, sosok ini menjadi kendaraan yang mudah bagi orang-orang yang ingin mendekat kepada siapapun, dengan cara seperti ini, yang terlihat tidak bisa untuk meraih kerelaan khusus bagi seluruh jiwa yang kerasukan, ataupun sebagian darinya. Jadi ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi orang-orang yang mereka kesurupan itu bisa dikuasai secara keseluruhan, bisa juga dikuasai oleh jin tersebut itu hanya hanya sebagian saja. Ya. Kalau yang dia sudah secara keseluruhan, ini tentunya adalah tingkat yang tingkat yang sangat parah. Ya, berarti memang semua ya saraf-sarafnya ini sudah dirusak oleh oleh jin tersebut. Ya, kalau sudah semua saraf-sarafnya ini dirusak oleh jin tersebut ya, maka ada perlu pengobatan khusus ya dari dari segi medisnya juga perlu diobati ya dan juga dari segi agamanya, agamanya juga perlu pengobatan seperti itu. Jadi dia dari dua sisi pengobatannya kalau orang-orang yang dia sudah sarafnya ini yang sarafnya yang dirusak. Ya, yang sudah diputus oleh oleh jin tersebut dia tidak bisa ya kita beri contoh misalnya orang yang orang yang gila ya, jadi dari sisi ya terapi rukiahnya dia tetap dilanjutkan untuk mengusir untuk mengeluarkan jin tersebut dan juga dari sisi medisnya ini perlu dikasih obat dari sisi medis ya agar saraf-sarafnya yang rusak ini bisa bisa kembali seperti sedia sedia kala. Makanya perlu proses ketika misalnya merukiah orang yang dalam posisi dalam posisi gila. Ya tidak bisa langsung sembuh ataupun langsung ada ada reaksinya. Perlu kesabaran karena ketika dia gila gilanya itu biasa sudah sudah bertahun-tahun. Kita mengharapkan langsung ketika menterapinya langsung langsung sembuh. Maka ini sangat sangat tidak sangat sangat tidak mungkin. Ya kalaupun ada ya ini adalah orang-orang yang betul-betul dirahmati oleh oleh Allah subhanahu, subhanahu Ta'ala dan seiring ya perjalanan waktu penyatuan ini kian bertambah dekat dengan proses seperti ini hingga pada akhirnya sosok ini dan orang yang kerasukan itu pun bersatu ya, sampai pada derajat penyatuan yang penyatuan yang sempurna ya jadi kalau sudah sempurna ketika jin tersebut ya mengganggu manusia sudah semua seluruh tubuhnya di oleh jin tersebut ya dan juga ketika jin tersebut sudah keluar dari pas orang yang kesurupan tersebut orang yang diganggunya tersebut dia keluar dan juga dia tidak sembuh ya ini berarti memang dari jin tersebut sudah berhasil menguasai ya orang yang kerasukan tersebut orang yang diganggu tersebut secara keseluruhan dan dia berhasil merusak ya semua saraf-saraf yang ada dalam dalam tubuhnya karena nggak ada jin tersebut dia pun memang posisi posisi gila seperti itu ya dalam posisi ya tidak normal seperti itu ya bagaimana lagi ya ketika jin tersebut masuk ke dalam ke dalam tubuhnya maka akan semakin bertambah bertambah parah Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan ya lanjutnya ya bersamaan dengan itu tatkala para praktisi kekuatan spiritual modern secara menakjubkan mampu mengusir setan-setan ya ataupun arwah-arwah perasuk ya memang sebelumnya kita sudah jelaskan bahwasanya kalau arwah ini kita tidak yakini yang ada adalah jin ya arwah ataupun ruh Ya ini mereka ya bertanggung bertanggung jawab sesuai dengan amalnya ya arwah-arwah orang yang meninggal akan bertanggung jawab sesuai dengan amal ibadah yang telah dilakukan selama selama di dunia di alam di alam barzah ya sedangkan yang dimaksud arwah-arwah di sini ya karena memang jin-jin ini adalah termasuk makhluk makhluk halus ya dan sedangkan makhluk halus ini biasa disebut dengan dengan arwah. Ya. Ataupun arwah-arwah perasuk tersebut serta mampu mengobati orang-orang yang sakit dan dilanda kesedihan, maka tidak ada yang mereka peroleh dari dok, eh, dari para dokter selain cemoohan dan ejekan. Ini yang sering yang sering terjadi. Ya. Makanya untuk praktisi spiritual, ya ini tidak sembarangan. Bukan sembar semua orang bisa. Ya, melakukan melakukan hal ini. Dia ya, dia juga harus mempelajari ya berbeda kalau dia untuk untuk dirinya sendiri. Ya. Tentunya yang dimaksud uh, spiritual di sini terkadang yang dimaksud adalah mereka yang dari para dukun. Ya, sedangkan dalam Islam itu dilarang kita mendatangi mendatangi para dukun dilarang. Ya. Dilarang sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan ya man kahinan. ya fasaalahu an lam tuqbal salatahu arba'ina yauman barang siapa yang mendatangi dukun kemudian dia bertanya tentang sesuatu ya maka salatnya tidak diterima selama 40 40 hari ini salatnya tidak tidak diterima selama 40 hari. Ya, ada sebagian ulama menafsirkan ya 40 hari di sini dimaksud adalah selama 40 hari yang sebelumnya itu salatnya itu tidak tidak diterima. Jadi tidak bernilai tidak di, bernilai ibadah. Jadi kalau sudah kita sholat tapi kita tidak mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka sangat sangat disayangkan Ini kalau kita bertanya tapi tidak tapi tidak meyakini kalau meyakini maka akan terkena hadis yang lain ya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan ya man ata'arrafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin Barang siapa yang mendatangi tukang ramal ya ataupun kahin ya, ataupun dukun orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib ya maka dan dia membenarkan apa yang dikatakan oleh peramal tersebut apa yang dikatakan oleh dukun tersebut maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ...yang berarti orang tersebut telah kafir ya terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jadi orang-orang yang mereka membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun ataupun oleh peramal maka dia berarti sudah kafir sudah keluar dari ajaran Islam yang tentunya naudzubillah min zalik ya, karena apa karena orang tersebut sudah mengingkari ya mengingkari Al-Qur'an ya, karena dalam Al-Qur'an sendiri disebutkan bahwasanya tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah tapi dia membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tersebut dan dukun itu adalah orang-orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib berarti kita sama saja mengingkari mengingkari Al-Qur'an ya um min zali. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mengingkari mengingkari Al-Qur'an Kemudian kita lanjutkan ya Dr. James ya Harkilon menyatakan di dalam bukunya mengenai kerasukan. Kerasukan merupakan sebuah efek yang dimanfaatkan oleh personal yang sadar dan berasal dari luar untuk mempengaruhi pikiran dan tubuh seseorang. Dan fenomena ini tidak bisa tidak bisa disangkal. Fenomena semacam ini ya ataupun fenomena berkaitan dengan kesurupan ini tidak bisa tidak bisa lagi dibantah karena memang ya seperti itu ya. ya dari segi agama juga tidak bisa menjelaskan kenapa bisa jin ini berada dalam dalam tubuh manusia kemana ruhnya ketika itu dari sisi agama juga tidak bisa menjelaskan berkaitan berkaitan dengan ini ya karena yang mengetahui hal ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala Allah yang maha yang maha mengetahui ya, apalagi berkaitan dengan posisi ataupun e, berkaitan dengan letak ruh di mana ketika orang orang kesurupan ya sedangkan Allah Subhanahu wa yang memberitahukan berkaitan dengan ruh yaitu sangat 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 sedikit dan semuanya itu adalah diketahui oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada manusia yang mengetahui. Ya ada yang bilang terkadang kalau kesurupan itu berarti jiwanya itu ditahan oleh e, dokter oleh dukun si fulan ya ataupun jiwanya ini sedang diikat ya ini tidak tidak benar karena tidak ada yang tidak ada yang mengetahui dan itu yang mengucapkan itu adalah tentunya ada kalau tidak dukun maka jinnya tersebut ya dukun dan jin eh, dukun dan setan ini adalah sama-sama pendusta ya dukun dan setan ini sama-sama sama-sama pendusta sama-sama bohong ya karena para dukun mereka mendapatkan informasi dari ...dari jin, dari syaitan. Ya, sedangkan syaitan mereka hanya mendapatkan satu informasi... ...dan satu informasi tersebut itu dicampur dengan... ...99 ataupun 100, 100 kedustaan, 100 kebohongan. Tentunya ada lebih banyak lebih banyak bohongnya makanya sangat pantas ya dia ini disebut sebagai sebagai pembohong kalau sumbernya saya adalah sumber yang pendusta sumber yang ber, uh, pembohong maka hasil yang dikeluarkan juga akan akan berbohong akan berdusta ya seperti itu ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya kemudian penulis melanjutkan kembali pembahasannya ya para dokter semisal dokter Karp Wickland ya berpendapat penyakit gila kadang muncul juga dari gangguan gangguan roh jahat ya ataupun yang dimaksud adalah eh, gangguan dari gangguan gangguan jin ya, roh jahat ini ataupun jin ini membuat kekacauan dalam semua gerak geriknya nah, ini yang sering yang sering terjadi jadi dokter ya dokter Karl Wickland ya mengatakan kita ulangi penyakit gila kadang muncul dari gangguan gangguan roh jahat karena apa karena orang yang kesurupan itu menyerupai orang yang orang yang gila orang yang gila karena ya, penyebab dari penyakit gila ini kan bermacam-macam juga ya, ya orang yang gila ini juga eh, dia penyebabnya ini bermacam-macam ya ada yang dia gila ya karena Uh, suaminya meninggal tiba-tiba, tiba-tiba gila. Maka nah, ini nanti masuk dalam uh, kategori orang yang terkena penyakit penyakit depresi. Ya ini biasa karena memang ya dikacaukan oleh oleh jin tersebut. Ya. <tuh> Jadi rata-rata orang yang dia memiliki penyakit gila, ya kebanyakannya ini adalah karena memang ada campur tangan dari dari jin ada campur tangan dari dari setan sehingga dia menjadi menjadi gila. Jadi kenapa kalau memang dia ada eh, gangguan jinnya orang yang penyakit gila tersebut ketika rukia itu tidak ada, tidak ada reaksinya apa-apa. Ya karena memang ketika jin tersebut sudah keluar dari tubuhnya, dia sudah merusak semua saraf-sarafnya sehingga dia perlu diobati secara secara medis Makanya ketika di ya tidak ada reaksi reaksi apa-apa. Bisa saja jinnya sudah keluar di memang kondisinya sudah tidak sudah tidak normal lagi. Semuanya sudah sudah dirusak oleh oleh jin tersebut. <tuh> Kemudian kita lanjutkan kembali ya Dr. Burrowes, ya, dosen spesialis saraf di Universitas ya, Amerika Serikat juga Dr. ya Kasis Karel ya peraih Nobel di bidang kedokteran. Keduanya termasuk ya orang yang mengakui adanya fenomena kerasukan yang menimpa seseorang akibat ulah dari dari jin. Bahkan menurut mereka pengobatan medis tidak kuasa mengatasinya. Ya, pengobatan medis tidak bisa ya mengu mengobati terkait dengan dengan kesurupan ini. Akan ya, sangat sangat luar biasa sekali ya orang yang memang dia ya seorang dokter ini peraih Nobel di bidang kedokteran dia mengatakan bahwasanya ya pengobatan medis tidak bisa tidak mampu ya mengobati orang yang terkena gangguan gangguan Jin ataupun tidak bisa mengobati orang yang orang yang kerasukan karena kalau medis dia hanya dia di obat-obatan, jadi hanya obat. Besok lagi dia eh, menjerit-jerit, kasih lagi obat itu. Bukan, bukan untuk kesembuhan, ini hanyalah untuk penenang agar dia tidak menjerit-jerit lagi. Ya, bisa saja ya, ketika dikasih obat, obatnya tidak bekerja sesuai dengan sesuai dengan yang diinginkan bisa saja seperti itu dan ini sering sering terjadi ya terkadang orang yang dia sebelum dirukyah diperiksa ke dokter ya, penyakitnya tidak ada ya, secara medis tidak ada tapi badannya ini ada yang ada yang terasa sakit tapi periksa ke medis tidak tidak ada nah ini kan sangat Medis memang tidak bisa melihat penyakit-penyakit yang seperti ini ya karena memang sudah disebutkan bahwasanya medis tidak kuasa mengobatinya tidak biak tidak bisa mengatasi penyakit kesurupan ini ya, sebenarnya kita sebutkan kesurupan itu bisa dia secara keseluruhan bisa dia sebagian ya, kalau yang dia sebagian ya hanya sebagian anggota tubuhnya saja yang dirasuki bisa bagian tangannya ya bisa bagian eh, kakinya saja ataupun bisa juga bagian-bagian perutnya ya, ataupun bagian dadanya ya, hanya bagian-bagian tertentu saja tidak secara tidak dikuasai secara keseluruhan kayak terkadang sakitnya ini hanya di bagian tertentu tapi ketika diperiksakan ya, ketika diperiksa ke medis penyakitnya ini tidak tidak ada <tuh> dan kemudian ya selanjutnya penulis juga menyebutkan ya pendapat dari Dr. Ahmad Sebahi Abdullah mengatakan kesurupan adalah penyakit yang disebabkan oleh roh-roh jahat yang rendah ataupun yang sangat kecil yang sangat jahat ya karena orang tidak ada salah apa-apa tiba-tiba terkadang diganggu ini kan tentunya sesuatu yang sesuatu yang jahat yang keji cara mengatasinya dengan menghadirkan roh-roh yang mulia dan baik untuk mengatasi roh-roh jahat tersebut sehingga pengaruh dari roh-roh keji itu bisa dilenyapkan dan aksi-aksinya bisa dihindarkan dan dihilangkan dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berjiwa berjiwa baik ya orang-orang yang orang-orang yang baik ya tentunya di sini dimaksud adalah Terapi, pen terapi penterapi serukiah ya seorang seorang perukiah ya, karena kalau nanti yang datang itu adalah seorang dukun yang ada adalah bukan kesembuhan akan tapi terkadang ditambah jin yang ada pada orang pada orang tersebut tentunya kita tidak menginginkan hal ini ya yang pertama mungkin dia ditambah ketika memang tidak bisa ditambah ya jin tersebut akan dilaga ya kalau memang kalah jin yang ada pada dukun ini ya maka kemudian yang dilakukan adalah bernegosiasi dengan dengan jin tersebut melakukan penawaran kepada kepada jin tersebut Nah, makanya kemudian jin tersebut akan meminta sesuatu ya bermacam-macam sesuatunya bisa dia tumbal, bisa dia minta sembelihan ya atau penantian yang dimintanya yang yang aneh-aneh yang dilakukan oleh oleh jin tersebut. kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita lanjutkan kembali ya yaitu kondisi kerasukan ya menurut diagnosa medis ya kondisi kerasukan menurut diagnosa medis dokter Syariah akrompal menyatakan ya ruh-ruh perasuk ataupun jin-jin yang merasuk ke dalam tubuh manusia itu biasa mereka menyerang pada tiga titik utama dalam tubuh manusia ya, jadi jin-jin itu mereka biasa menyerang Ya, dalam tubuh manusia itu ada tiga titik yang sering mereka mereka serang. Yang pertama ya, adalah pusat otak. Pusat otak manusia. Jadi di otak manusia ini yang tujuan utama mereka ketika mereka ingin menguasai tubuh manusia yang mereka serang adalah yang pertama adalah otak otak manusia. Kemudian yang kedua adalah area bagian ulu hati ya bagian bagian dada ini juga sering mereka serang makanya orang yang dia eh, terkena gangguan jin ya salah satu cirinya adalah dadanya ini sering sering sakit bagian ulu hatinya terkadang dia katakan sering sering sakit ya ini memang orang-orang yang dia terkena terkena gangguan jin jadi salah satu cirinya adalah bagian dadanya sakit Ya bisa dia sesak nafas, ya ataupun memang dia seperti ditusuk-tusuk dia di bagian dadanya, ataupun terasa seperti dipukul, ya dan lain dan lain sebagainya. Ya kemudian yang ketiga, ya yaitu adalah pusat ya kontrol bagi organ-organ reproduksi. Ya, pusat ini, ya tentunya bagian reproduksi ya kita semua sudah sudah mengetahui. Ya, kemudian Dr. Ahmad Sabbahi Abdullah menulis, ya, pengertian kesurupan secara umum adalah kekacauan dan gangguan yang sifatnya mendadak pada energi dan fungsi otak manusia. Gangguan yang disebabkannya itu ada ada dua macam. Jadi, ya, gangguan yang terjadi ya, atau dari gangguan dari kesurupan tersebut yang dia eh, apa namanya sifatnya itu mendadak pada energi dan fungsi otak manusia ini ada ada dua macam yang pertama adalah gangguan berupa kekejangan pada organ ataupun jaringan tubuh yang dimulai di pusat motorik otak akibat perubahan fisiologis yang membuat pasien kehilangan sensitivitas dan perasaannya Terapi penyembuhan untuk gangguan ini bisa dilakukan oleh oleh dokter ya, ya, apa namanya? Gangguan ya berupa kekejangan pada organ ataupun jaringan tubuh yang dimulai di pusat motorik otak ya dari bagian otaknya akibat perubahan fisiologis yang membuat pasien kehilangan sensitivitas. Ya, jadi pasiennya ini sudah tidak sensitif lagi kita ngomong apa nanti yang dijawab apa? Nah, ini yang sering yang sering terjadi dan ini dia masih kalau dia memang secara medis masih nampak ya maka masih bisa diobati secara secara medis. Ya, yes. bagaimana sering kita ulang-ulang bahwasanya ruqyah ini dia bukan hanya bisa mengobati untuk penyakit non medis saja. Ya, tapi juga penyakit medis juga bisa diobati dengan dengan Rukiyah. Ya, mana sebelumnya kita sudah menyampaikan ya beberapa dalil berkaitan berkaitan dengan hal ini. Jadi tidak masalah orang yang dia terkena penyakit medis kita rukyah saja. Ya, apabila memang Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk kesembuhannya, ya maka Allah Subhanahu wa taala akan akan menyembuhkan. Ya, karena apa? Karena dikhawatirkan seperti ini tadi. Ya, terkadang e, jin ini ya dia bersembunyi di penyakit Penyakit medis ya tadi sebagaimana yang sudah disebutkan oleh eh, Ibnul Al Qayyim al-Jauziyah ya itu bisa dia ya, dari cairan-cairan yang ada di tubuh ini ini bisa juga menyebabkan seseorang ke kesurupan memang sangat kotor sekali jiwanya sehingga jin ini dia masuk ke dalam ke dalam tubuhnya kemudian yang kedua yang disebutkan ya gangguan berupa kekejangan Goncangan ya psikologis yang dimulai pada pusat perasaan dalam bentuk perasaan yang beraneka ragam. Gejala utamanya adalah adanya perubahan yang berhubungan dengan akal pikiran. Pasien yang mengalami kondisi ini tidak kehilangan sensitivitasnya dan perasaannya secara secara total. Jenis serangan kerasukan seperti ini dapat disembuhkan dengan doa-doa dan menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa ditempuh secara secara medis. Ya ini kalau memang dia ya orangnya ini ya adalah yang dia gangguannya ya berkaitan dengan perubahan yang berhubungan dengan akal pikiran Ya, berhubungan dengan akal pikiran ya, secara medis sudah dicek tidak tidak ada masalah normal bagus ya tapi dia ada ada masalah jadi orang-orang yang dia memang e, seperti ini ini maka perlu ya untuk cara penyembuhannya adalah bisa dengan doa-doa ya dan menghadapkan diri ataupun memperbanyak berzikir kepada kepada Allah Subhanahu, Subhanahu wa ta'ala. Ini tadi ya beberapa ya berkaitan dengan eh, pendapat dari para dokter berkaitan dengan dengan kesurupan. Jadi tidak ada orang-orang yang bisa menolak akan adanya akan adanya kesurupan. Karena secara dalil sudah jelas ya bahwasanya Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah sallallahu ya, alaihi wasallam membenarkan adanya adanya kesurupan. Jadi orang-orang yang mereka menolak adanya kesurupan, adanya kerasukan ini adalah berarti orang-orang yang mereka menolak dalil dan orang-orang yang mereka menolak dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya dia bisa terancam terancam kekufuran terancam kekafiran terancam keluar dari ajaran Islam ya kalau dia saja tidak yakin ya tidak membenarkan Al-Qur'an ya berarti dia sudah mendustakan sudah mendustakan Al-Qur'an maka dia sangat ya terancam dengan dengan kekufuran Ya, sudah pantas dia terancam dengan dengan kekufuran orang-orang yang mereka menolak dalil-dalil dari al-qur'an ya, ataupun hadis rasulullah sallallahu ya, alaihi wasallam sama seperti orang-orang yang di masa nabi mereka juga menolak menolak al-qur'an tidak membenarkan al-qur'an ya, al-qur'an berbicara a oh menurutku ini yang benar ini adalah b ini tidak dalil ini perlu mentakwil lagi. Eh, maka ini orang-orang yang mereka terancam dengan dengan kekufuran. Ya, makanya harus ya kita pelajari terus menerus ya sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang kafir ya orang-orang yang menolak dalil-dalil dari Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga secara fakta ilmiah Ya ataupun di dunia nyata itu banyak sekali yang berkaitan dengan dengan kesurupan. Banyak orang-orang yang mereka mereka kesurupan. Dan kita tidak bisa menolaknya. Dari sisi mana kita bisa menolak orang yang orang yang kesurupan? Ya, oh ini karena dia dalam keadaan tidak dalam keadaan tidak sadar. Ya siapa yang menyebabkan dia tidak tidak sadar? Banyak sekarang ini orang-orang yang mereka menolak kesurupan ya dengan dalih yang seperti ini, ya dengan berbagai istilah. lah kalau kita sebutkan, ya nanti menurut si A, ini karena ini, nanti menurut si B, ini karena ini, menurut si C, karena ini. Nah, <tuh> intinya adalah untuk menolak akan adanya gangguan ataupun akan adanya ke kesurupan. Jin, kaum Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua dari gangguan-gangguan jin-jin pengganggu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.